antusiasmenya loh sampai ke sini. Ini semangat banget ya mau dengerin motivasi dari Cak Lontong ya? Bisa rame gak? Itu udah rame. Ya tadi saya bilang rame kan pas diem. Turunkan kelontong. Udah turun. How long can you go itu pak? Saya mau ambil rapot anak saya ya. Bapak harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan Bapak selama itu. Selama ini. Tuh, gara-gara Bapak, logika saya jadi terbalik. Bapak selama ini menipu, membohongi, membodohi masyarakat. Bapak memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan logika. Bapak suka ngasih bangka asam, duduk nipis, tukar pasangan. Culas. Ya, Bapak kasih tahu dulu deh sebenarnya ini emang bapak-bapak di sini ngerti apa culas tuh? Tahu lah, badaknya lebih dari satu. Culas. Kalau culas cuma satu, kalau ada S-nya berarti banyak. Oh, plural sama singular ya Pak? Tapi bukan itu maksudnya. Culas itu bukan cula yang jumlahnya banyak, tapi lebih dari satu. Pak, yang menurut KBBI deh Pak. Nah, menurut KBBI ya, kamu besar bahasa Indonesia, yang dinamakan culas itu hampir sama dengan curang. Tidak jujur. Ciri-ciri orang culas. Orang culas itu pokoknya dia pikirannya gimana caranya temennya celaka. Mencelakakan sendiri, dong. Jahat dong, Pak. Mencelakakan teman dong. Kalau gitu. Wah, gak paham lagi nih anak. Gimana caranya temennya celaka. Misalnya orang culas punya temen celaka, misalnya naik motor jatuh. Kalau orang culas berpikirnya, gimana caranya nih temennya celaka? Apa mungkin jalannya licin? Atau mungkin bannya sudah halus? Pak, itu orang culas atau detektif ya, Pak? Itu berarti perhatian dia, Pak. Kalau itu, Pak. Bapak tadi ngomong gimana caranya, dia berpikir gimana caranya yang temennya jatuh. Celaka. Ya dia mencelakai berarti. Ya gimana caranya supaya temennya jatuh gitu kan? Loh bukan temennya jatuh, dia mah gak tahu masalah, cuma lu kok jatuh? Gimana caranya dia jatuh? Gimana caranya temennya jatuh dia cari sampai ketemu. Pak, kalau Bapak kayak gini terus ini lama-lama bisa jadi metode untuk supaya Bapak sendiri loh Pak. Iya lama-lama Bapak kita tinggal nih. Anda culas berarti. Loh kenapa? Maunya pergi sendiri-sendiri. Gak mau ngumpul di sini. Wah, Bapak gak bisa langsung main tuduh orang-orang di sini culas. Buktinya kita bisa tes kok, mereka gak semuanya culas loh, Pak. Siapa yang nuduh jujur, culas? Jujur, bisa kita buktikan di tetes teka-teki. Sore. Jempol-jempol tangannya, jari-jari tangannya, karena kita akan siap-siap bagikan Rp500.000 untuk pemirsa yang bisa menjawab soal TTS berikut ini. Iya, caranya adalah dengan menjawab di Instagram kita @wb_net. Jawabannya sudah, soalnya sudah kita upload di sana. Nah. Ya. Ada 6 kotak, jawabannya huruf terakhir ke 6N. 6 kotak huruf terakhir N. Soalnya... Saat jam istirahat, murid-murid
biasanya jajan ke titik-titik. Nah, wow. Langsung di mention aja di kolom komen ya. Nanti jawaban yang paling cepat dan juga paling tepat itu akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Saya gimana? Banyak maunya nih hobi. Anda jangan ger dulu. Apa? Bedu nggak perlu ger dulu. Kenapa Pak? Ada kemungkinan saya tuker. Udah di sini, udah di pantai. Di pantai doang. Udah di pantai. Nggak bisa lepas. Oke, baik, kita kasih semangat untuk kedua tim. Kehadirannya bisa membantu tim A untuk bisa memenangkan. Di sini hadiahnya juga berbeda dengan kuis yang lain. Oke. Okay. Pengen tahu hadiahnya? Iya. Bagi yang menang, ini dia yang dibawa pulang. Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah berkunjung ke Santorini. Yang dipersembahkan oleh Meisaro. Perumahan minimalis, murah, baru, dan tanpa atap. Silakan bawa pulang. Meisaro. Rasa iklannya beda iklannya Pak. Teo. Kok Meisaro? Meisaro. Pak. Beda. Ya. Itu Mayono. Enggak, ini boarding school. Perubahan ini. Kita pindah ke Meisaro namanya. Iya. Wah, Jakarta udah enggak aman nih. Gimana kalau kita pindah ke Meisaro? Meisaro. Rumahnya tanpa atap, dinding doang. Iya. Bapak sudah tinggal kita di kebun apa? Jangan dilihat yang memberikan hadiah. Yang penting hadiahnya berkunjung ke Santorini. Itu yang menarik. Ya. Nah, ini dia, CTS kita. Nah, tadi saya membahas tentang culas. Saya beri kata bantu culas. Culas. Nah, culas. Silakan. Mau pilih nomor kita berapa? Pilih yang udah ada huruf bantunya aja. Iya. Ya cuma nomor 3. Nomor 3. Bantu yang mana yang ada bantuan. Oke, jadi nomor 3 deh. Jangan sok pinter dah. Di depan cewek biasa. Iya, iya maaf Pak. Bunda Maya mau pilih nomor 3, Pak. Bunda Maya. Hei, Dul. Oh, saya bukan. Saya Atun, Pak. Baik, kalau begitu kita lihat 7 menurun ada... 3 menurun ada 7 kotak, huruf S di kotak yang keempat. Dan pertanyaannya. Udang besar yang jadi menu di restoran seafood namanya? Lobster. Nah, gue juga tahu pada teman-teman. Oke, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Tiga! Tiga! Dua! Tersaji. Apakah udang besar yang jadi menu di restoran seafood namanya tersaji? Setelah yang satu. Tapi ada partai yang berdiri, tapi dia tidak mendapatkan... Kenapa, Duk? Mendapatkan... Hah? Kenapa? Izin, Pak. Nggak oleh sendirian, gue suruh kesana bila temennya. Woi, gue mau protes.